Sekolah Tinggi Teologi Agung Sabda Medan yang bertempat di Jalan Binjai kilometer 10,8 Medan, Sumatera Utara. Hari ini kita akan melihat lebih dekat tentang Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda ini. Yuk, mari ikuti. Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan berdiri pada tahun 1967, didukung oleh 4 gereja yaitu GKI Sumut, GBKP, BNKP, dan GKPS. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah gereja pendiri dan pendukung bertambah menjadi 8 gereja, yaitu GBKP, GKPS, GKI Sumut, BNKP, HKI, GKPA, GKPI, dan GKPPD. STT Abdi Sabda Medan ini memiliki visi sebagai berikut. Terbentuknya manusia berilmu, beriman, dan berpengabdian melalui proses pendidikan teologi dan pendidikan Kristen di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Sedangkan misi STT Abdi Sabda yaitu, pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu teologi dan pendidikan Kristen dalam mewujudkan tugas panggilan gereja, misalnya koinonia, marturia, diakonia, apostolat, dan pastorat. Yang kedua, mengadakan pengkajian penelitian ilmu teologi dan pendidikan Kristen secara ilmiah, kritis, dan dinamis. Yang ketiga, mempersiapkan dan membina tenaga-tenaga pelayan gereja dan masyarakat sebagai tugas panggilan. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas secara spiritualitas, integritas, akademis, dan menyeimbangkannya dengan kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. STT Abdi Sabda Medan dikelola oleh Yayasan Abdi Sabda dan sudah terakreditasi oleh BANPT. STT Abdi Sabda berkomitmen memberikan pengajaran terbaik dengan menyediakan dosen-dosen pengajar yang berkompeten dalam bidangnya dan dilengkapi oleh dosen-dosen tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk memberikan ceramah maupun kuliah umum untuk melengkapi mahasiswa-mahasiswa Abdi Sabda Medan. STT Abdi Sabda Medan telah menamatkan ribuan mahasiswa yang saat ini telah melayani di berbagai gereja, sekolah, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Sembari mengikuti perkuliahan, saat ini mahasiswa-mahasiswi Abdi Sabda juga didorong untuk aktif dalam pelayanan, baik di jemaat, sekolah, maupun masyarakat. STT Abdi Sabda menyediakan fasilitas pendukung seperti chapel, asrama putra dan putri, ruang makan, kantor, ruang dosen, perpustakaan, ruang kelas, perumahan dosen, lapangan badminton, kantin, lapangan futsal, lapangan voli, bengkel PK, klinik pastoral, pos satpam, parkiran, gazebo, guest room, kantor yayasan, aula, ruang musik, dan juga ruang olahraga. Demikian tersingkat di STT Abdi Sabda Medan. Sampai jumpa di lain waktu dan Tuhan Yesus memberkati.